Ini merupakan satu cerita rakyat Malaysia. Satu cerita bagaimana seorang anak desa yang dikelilingi oleh kemiskinan dapat mendaki tangga-tangga kejayaan. Saya sudah punya visi yang agak panjang untuk menjadi orang yang pertamanya tidak miskin. Yang pertamanya boleh bantu ibu dan ayah. Yang ketiganya boleh membantu sedikit masyarakat. Jadi visi itu sudah saya tanamkan di peringkat kanak-kanak lagi. Saya tidak putus asa. Saya mengambil kesempatan untuk mencari wang sendiri, mencari dana sendiri. Alhamdulillah dapat juga menjejakkan kaki ke Universiti Kuwait dan itu juga merupakan tiket pertama saya ke Persada Antarabangsa. Saya pernah menjawat jawatan tetap di sebuah universiti tempatan di Malaysia, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, dan pernah menjawat sebagai Timbalan Rektor. Tapi saya mengambil keputusan untuk meletak jawatan untuk menubuhkan syarikat sendiri kerana saya percaya kepada keusahawanan. Apatah lagi keusahawanan syariah yang pertama kali diciptakan di Malaysia. Apatah lagi dalam masyarakat kita hari ini, orang memandang ahli syariah, ahli yang tidak pandai membuat bisnes. Dia mengambil cabaran yang baru. Buktikan bahawa syariah adalah satu disiplin ilmu yang boleh menjadi satu sektor pekerjaan yang baru dalam konteks Malaysia pada hari ini. Masyarakat kampung ini masyarakat yang cukup unik. Masyarakat yang bersih, yang tenang tapi memberikan satu galakan, satu cabaran dan satu dorongan yang cukup besar kepada anak-anak muda kita untuk mereka juga melihat bahawa mereka juga boleh berjaya di peringkat yang lebih tinggi dan mudah-mudahan di peringkat antarabangsa. Saya harap dengan pengalaman yang saya coretkan dalam buku ini dapat memberikan motivasi dan inspirasi yang tak terhingga kepada semua masyarakat Malaysia yang merasakan agak mustahil untuk berjaya. Buku ini adalah pengalaman saya, cerita seorang anak desa yang berada di peringkat antarabangsa.